Kedah Darul Aman FC ini juga akan berlangsung dengan menarik. Walaupun kelihatan padang yang basah ada lopak. Sepak mula Kevin Sherman. Ah, cantik untuk mara ke dalam kawasan penalti. Dan gol, itu dia peluang. Oh, sayang. Tindakan yang baik daripada Al-Hafiz. Ini adalah bola secantik chasing. Dan percubaan. Dan itu dia. Sempurna dan mudah sebenarnya. Empat sendiri. Perhatikan sekali lagi kedudukan. Hendrik terus tengah. Kedudukannya lemah. Sering saja naik ke atas untuk membantu rakan-rakannya di. Masih lagi bahaya untuk Penang. Sherman dan oh. Namun percubaannya terhalang. Badrul Bakhtiar. Sekali lagi tandukan clearance dan percubaan kali ini. Hampir sah. Lebih dahulu melakukan larian untuk membuka ruang. Henry. Masih lagi Sherman. Dan percubaan yang dilakukan. Bermula daripada challenge daripada Adam Patton. Sherman. Dia memilih untuk menolak bola kepada Faizat yang berada di belakang. Daya terus percubaan. Bola melantun dan bahaya Samuel untuk menyelamatkan. Kita perhatikan di situ. Bola muntah daripada tangkapan pertama yang dilakukan cross. Kali ini cantik. Samuel sudah beri oleh Casagrande. Dan kali ini David. Bola lantun dan singgah di kepala David Rowley. Now, super sub dalam ketiga-tiga perlawanan Indonesia dan peluang kali ini untuk Kedah melalui Rabi Ataya dan Kipri. Kita lihat permulaan separuh masa yang pertama ini Kedah sudah mula mendapat cantik Ataya rolongan kepada Sherman, percubaan untuk oh cantik terbias rembatan tidak mau melakukan dribbling namun ke penalti Penang tinggi dan kali ini oh. Namun dia melakukan hantar belakang kali ini. Bagaimana peluang kau? Penalti atau tidak? Ah, dan ini dia peluang dan tackle yang berjaya. Di ah, ini adalah counter attack bagaimana? Namun tak berjaya. Ah, kali ini atau tidak gerakan David Rowley? Nampak macam memiliki larian-larian yang baik kali ini. Peluang cantik Rozami lorongan pada Sherman. Oh. Terlepas kali dapat dimenangi oleh Rabi Ataya cantik. Dan untuk Rizal bagaimana? Kedah ketika ini. Oh, peluang sekali lagi. Dimenangi oleh Kedah. Kali ini Kipri, drop set Kipri. Dalam kawasan penalti harus berhati-hati untuk melihat daripada melakukan hantaran silang cantik kali ini. Casagrande. Ya. Tandukan itu cuma tandukan tipis saja. Kerana dia menerima asal keras. Belum lagi keras, tangkut. Dan kali ini tidak tu. Sentuhan daripada Azamuddin terbias dan di sinilah sempat Kepa Sherman untuk menguis bola tersebut bagi menewaskan Samuel yang beraksi dengan cemerlang sepanjang permainan ini. Kita perhatikan sekali lagi oh betul-betul kan ya itu dia. Wisel penamat, wisel panjang dibujukan. Kita saksikan bagaimana pasukan Kedah dan Penang kedua-duanya berkongsi empat mata. Masih lagi kekal di kedudukan keempat dan kelima.